Kita tembak bokongnya ya. Enggak mempan ya. Data? Habis tah? Loh? Habis. Hey! Oh boy, ada tank. Ada tank. Ada tank. Basoka gua tadi mana? Basoka gua tadi mana anjay? Udah kagak ada basokanya. Ini gimana anjay? Come on, tanknya ngarah ke sini, Pak. Pak, help me. Mac Devils are and for this video kita akan bermain game Android lagi, di mana untuk game kali ini adalah game offline Android bergenre FPS atau shooter. Jadi shooter berbentuk FPS, bukan TPS tapi FPS ya. Jadi shooter. Yeah. Jadi di sini kita akan bermain game yang udah lama banget rilis, sudah hampir 7 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2011. Ini game udah lama banget rilis, tapi sampai sekarang game ini masih game yang terbaik menurut gue ya. Menurut gue masih game terbaik di Android, karena ini adalah satu-satunya game FPS yang lancar banget di handphone gue dulu, yaitu handphone yang speknya rendah banget. Handphone ya pokoknya speknya rendah banget ya, single core Adreno 200 ditambah RAM cuma 756 MB, dan game ini tetap lancar walaupun dapat grafik low. Tapi it's okay, karena gue masih bisa bermain game FPS di handphone gue yang jadul banget. Jadi sekarang gue pengen main game ini, tapi ini bukan semacam wallrock, gue cuman review aja. Bagi kalian yang ingin download ini game, kalian bisa cek di link di deskripsi video ini. Tapi sebelum kalian download, karena filenya ya bergiga, kalian harus lihat gameplaynya dulu. So dirty this guys, Modern Combat 3 Violent Nation. Mungkin kalian tahunya Modern Combat 5. Iya, karena yang 5 itu gratis di Play Store. Dan selanjutnya adalah yang versus. Oke, kita akan main game Modern Combat Violent Nation 3 yang offline ini. Jadi kalian gak perlu koneksi internet apapun untuk bermain game ini. So langsung aja touch the screen to continue. Nice. Oke, ini agak ngeblur. Oke, enggak apa-apa. Dan ini gue pakai yang mod ya, di mana uang gue udah banyak banget ini. Kalian bisa gunain untuk nge-upgrade item-item senjata kalian nantinya. Di sini kalau nggak salah multiplayer udah dikit banget playernya, karena udah ada game Modern Combat 5 dan Modern Combat Versus. Jadi untuk multiplayer kayaknya nggak mungkin lagi di Modern Combat 3. Jadi di sini kalian hanya bermainnya secara offline aja, nggak perlu yang namanya koneksi data. Kalian main campagen aja. Untuk di campagen ini ada 4 difficulty, yaitu easy, normal, hard, dan extreme. Dan ini kalian bisa lihat ada icon kalajengking, ular, tiger, dan hiu. Jadi mengumpamakan ya, kalau easy itu scorpion, tapi kalau digigit scorpion juga sakit deh sebenarnya. Kenapa nggak kucing gitu? Oke, kita di sini akan coba normal, dan di sini kalian bisa lihat ada mission-missionnya. Mission ini sampai mission 13 dan bonus satu adalah latihan atau shooting range, training day. Oke, karena di sini gua nggak mau spoiler, karena langsung ke misi terakhir. Di sini gua bakal new game aja dan kita ambil normal. Dan do you want to play with Grayscale? Gue sarankan kalian tekan ya kalau kalian mainnya di handphone. Tapi karena di sini gue mainnya di komputer, no aja. Karena gue nggak mungkin mau bolak balikin monitor, nggak mungkin. Untuk skin gue skip karena kalian bisa lihat sendiri nanti aja ya. Kalian download. Jadi ya biar kalian penasaran, biar kalian download. Oke, okay, Operation Black Baser Day 1, Captain James Walker. Oke, okay, nama kita adalah James Walker ya, bukan Alan Walker guys. James Walker, oke. Okay. And kita ada di helikopter. Ya, kalian bisa juga. Kalian bisa tahu juga kok di helikopter ya. Oke, okay, ini gue skip aja. Dan kita tembak, 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 tembak. Dan untuk grafik ini lumayan ya, bagi kalian yang ya pernah bermain game ini, pasti kalian udah bilang, wow, ini grafiknya keren banget, apalagi di handphone. Bagi kalian yang main game ini pada tahunnya, pada tahun 2011 atau 2012 ya, karena kemarin gue juga mainnya pada tahun segitu. Oh, no, 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 RPG. Oke, jadi udah dikategorikan grafik yang udah wow banget pada masanya ya guys, pada masanya. Karena ini hampir banget sama konsol, kalian mainnya di handphone ini untuk kemarin. Tapi untuk sekarang kan udah, ya mungkin kalian, jelek banget grafiknya. Tapi menurut gue ini keren, masih keren, keren. Untuk jalan cerita juga masih keren. Lebih keren dari Modern Combat 5 bahkan menurut gue. Karena ini kita bisa bermain secara offline juga. Oke, di sini kita akan turun ya. Mohon, 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 mohon. Oh, nggak salah ada tombolnya harus digeser gitu. Harus di slide. Oke, ini dia. Nice. Oke, okay, here we go.
Nice. Permasalahan di game ini cuma satu. Kalian gak bisa lompat. Kucali cuma nge-foul aja. Untuk ngelompat, tombol lompat itu kagak ada. Jadi cuma nembak, nge-foul, dan nge-cover. Oke, habis. Oke, gue lupa untuk setting ganti senjata. Tapi gue bisa ganti senjatanya dengan cara kayak gini aja. Pakai mouse aja. Oke, agak sedikit liar karena di sini gue pakai emulator ya. Oke, emulator nggak terlalu enak dalam hal bermain game FPS seperti ini. Karena untuk ngeker juga kita nggak bisa pakai klik kanan. Untuk klik kanan kita memunculkan mouse-nya dan nggak memunculkannya seperti ini. Jadi nggak bisa yang namanya ngeker pakai mouse kanan. Untuk ngeker pakai settingan yang lain lagi ya guys. Oke, kalian bisa lihat ini grafik dari komputernya juga. Itu semacam, ya semacam kayak gambaran gitu aja. Nice. Nice. Oh ya, di sini gua akan setting dulu untuk kontrolnya karena ini susah. Option control. Gua pakai gini maybe. Untuk D-pad-nya enggak bergerak guys, karena kalau bergerak kayak gitu. Nah, gini dia. Oke, ini enak. Shit. Dan di sini juga enggak bisa ngelin ya. Ngadap ke kiri ke kanan gitu nggak bisa, jadi cuman kayak gini aja mainnya. Oke, ini selesai, kita pick up, kita tinggal ngopi file yang ada di sini ya. Oke, go. Untuk kontrolnya kalian bisa pindahin sendiri kalau kalian main di handphone. Jadi misalnya pengen nembaknya itu arahnya di mana, maksudnya tekan tombolnya di mana, kalian bisa setting aja sendiri nanti. Oke, kita masuk dalam pesawat ini. Tapi kalau nggak salah pesawatnya bakalan di RPG. Yaps. Gua masih ingat aja untuk ya main game ini, walaupun udah lama banget nggak main. Nice, nice anjay. Ya nice, gua kan nggak ikut mati gitu. Oke, kita akan turun ke bawah sini. Di sini kita juga bisa yang namanya silent kill. Kita bisa ngebokong orang, langsung ngebunuh gitu pakai pisau. Gua masih belum syuting course-nya, tapi di sini langsung aja kayak gini. Jadi ya pisaunya. Mampus lah anjay. Gak ngedenger anjay, budak talu. Temannya mati gak didengar anjay. Kita bisa nge-swap weapon kita. Tapi gue lebih suka weapon ini karena scope-nya lumayan daripada itu MP7 kalau gak salah. Oke, turun. Teman-teman, nunduk pak. Lah, lu ngoleh di mana anjay? Gua kira temen. Soalnya dia ngadap sana, bukan ngadap sini. Oops. Nice. Oh my god. Tanpa scope. Karena kalau pakai scope enak banget ini. Nih, langsung ngeker kepala kayak pakai cheat kita jadi. Ini auto aim ya. Karena mungkin pihak Gameloft udah ngerasa bahwa kemarin itu pada tahun 2011 kan untuk layar handphone gak ada yang besar-besar dan masih belum ada yang namanya semacam tablet. Jadi ya karena ini juga bermainnya secara offline atau sendiri aja mainnya, maksudnya story mode sendiri. Otomatis untuk AM-nya otomatis kayak gitu ya. Jadi ngeker langsung aja. Come on, Pak. Oh no. Oh my. Ini bakal runtuh ini. Ini bakal runtuh. Oh. Oke. Okay. Kalau nggak salah kita masih selamat. Oke, okay, kita selamat, guys. Ya dong, pahlawan itu selalu selamat. Kenapa ini ngeganggu ini? Oke. Okay. Waduh. Kagak luka tah. Oke. Okay. Nice. Nice. Nice baby. Oke. Okay, teman kita tadi yang ini tah. Captain Turner.
Apa dia selamat juga ya? Oke, okay, I don't know. Tadi gua nggak ngelihat namanya. Sorry. Oke. Okay. Oh, nggak salah di sini ada musuh. Oh, bukan sebelah sana. Nah, ini dia. Nice. Oke. Okay. Bukan MP7 ya, tapi MC8. Untuk senjata yang dipakai musuhnya itu. Dan ini hati-hati ya kalian ya. Kalau misalnya musuhnya terjatuh itu nggak pasti mati dia. Dia bisa cuman terjatuh aja. Dia masih bisa hidup. Oke. Okay. Nice. Headshot. Samperin. Anjay. Nekat banget anjay. Oh ya, untuk health di sini health dia nggak kelihatan ya. Darah si walkernya nggak kelihatan. Jadi kalau udah mau habis darahnya itu cuman ada kayak efek-efek darah gitu. Jadi kalian harus rehat sejenak, nanti darahnya nge-restore sendiri. Enggak bisa diam apa dari tadi? Mundar mandir anjir. Nembak juga kagak. Gua enggak pakai cover, Pak. Ini cuma normal. Jadi enggak bakalan bisa mati, cuma normal, Pak. Nice, Pak. Cek. Hey. Lah, mati. Anjir. Oke, ini bakalan ada lagi kalau nggak salah. Oh ya, kalian bisa lihat di map ya keberadaan musuhnya. Itu kalau warna-warna merah itu berarti musuhnya di situ. Ini di mana ini? Ini dia di depan. Oh no. Oke, kita maju ya. Oh, ini dia. Shit. Take cover. Gua bingung di tembok kok bisa mundur sampai jauh banget gitu. Nice. Udah tah? Habis tah? Lo? Habis. Eh. Hey, kok gak kena? Nice. Oke, okay, ini keren-keren. Bagi kalian yang main di handphone ini keren banget untuk grafiknya pada zamannya. Kita tembak bohong ya. Enggak mempan ya. Oh ya, gue baru ngeliat. Emo gue sekarat, Pak. Kita imit peluru do ya. Nice. Oke, di situ ada tank. Oke, kita harus ambil rocket launcher atau RPG di situ. Tapi White, kita bunuh dulu. Kita bunuh dulu yang ada di sini ya. Oke. Nice. Nice. No. No. Come on, habisin dulu, Pak. Oh, nggak bisa ngambil weaponnya. Nice. Oke, okay, sekarang kita ambil. Rampage. Oke, okay, nice. Ini keren nih. Ini keren nih. Oh my god, enggak oh belum keambil. Gua kira udah diambil. Oh. Ini dia. Oke, okay, kita tembak jembatannya. Oke, okay, kita hancurin jembatannya dengan nembak pilarnya ini. Mamam tuh, runtuh tuh jembatan anjay. Bonus. Ya, senjatanya udah keganti, Pak. Anjay. Seharusnya gua basmi dulu musuhnya tadi, Pak. Jadi tanker yang ada di sini ya, tanker main MOBA, Pak, tanker. Tank yang di sini tadi hancur ya, di bawah jembatan tadi. Oke, okay. Go. Kagak ada emo sama sekali dari tadi. Oke. Okay. Apakah udah selesai? Untuk misi 1? No, masih jauh ternyata, guys. Oke, kita lanjutin kelarin misi satunya. Oh no. Oh god. Shit. Mouse gua. Oh, almost, Pak. Itu enggak enak loh tindih lo. Ya iyalah enggak enak anjay. Tembak. Peluru gua.
Oke. Yes. Hold up. Surprise. Ketahuan, ketahuan, ketahuan. Ketahuan, habis peluru gua anjing. Elah, elah, ya elah, ya elah. No, 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 pakai pistol. Pakai pistol. Pistol. Push. Dia udah capek banget itu kayaknya. Oh, ada lagi pelurunya. Lumayan. Oke, ini banyak orang pasti. Kan? Push duluan, Jay. Mampus, 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 mampus. Makan tuh. Duh, duh, duh. Aduh. Shit. Aduh, tundukan masih belum gue setting. Mana habis lagi pelurunya? Oke, habis. Nice. Set. Kilo 5, this is Anvil 1. We need immediate extraction. Copy that, Anvil 1. What's your location? Pin down at the theater. Negative, Anvil 1. Area is too hot. Hilo can't make the landing. Listen carefully. We have mission critical intel, and we need immediate evacuation. Make it happen! Understood, Anvil 1, but you'll need to clear the LZ. Copy that. Okay, people, sweep the area. This is now the extraction zone. Breaching clear. On my signal. Okay, kita masih belum bisa dijemput di sini. Kita harus clearin dulu tempatnya supaya bisa dijemput karena di sini masih banyak musuhnya. Okay, kita akan tanam C4 di sini. Teman-teman, kita akan ledakan pintu ini ya. Dan gue masih bingung dia dapat C4 dari mana, anjay. Come on, come on, come on, come on. Nice, 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 nice. Go, 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 go. Kita harus take down magazine mereka yang itu pakai submachine itu. Come on. Ini dia. Eh, kok gak kena? Di belakang dulu. Nice. Oke. Kita bisa pakai turret ini. Nice, mati enggak lu semua anjir? Mati lu enggak semua. Oh, itu bukan. Eh, overheat, overheat, come on. Nice. Ada lagi enggak? Oke. Okay. Oh boy. Oh boy. Oke, ini kalau nggak salah ada yang ditekan deh, atau kita nembak kalau nggak salah. Gue masih ingat scene ini karena berapa kali gue mati di sini. Jadi gue harus ada nembak seseorang atau gimana? Oh, ini dia. Ini dia, kita harus nembak ini. Ah, come on, come on, come on. Set. Teman kita mati, guys. Come on, come on, come on, kita harus nembak dia. Dia nembak kita. Nice. Kita harus ambil RPG. Come on, come on, come on. Come on. Mamam tuh anjay. Mamam. Oh boy. Oh boy. Aduh, habis. Habis. Ya elah. Nice. Nice. Oh boy. Ada tank. Ada tank. Ada tank. Basoka gua tadi mana? Basoka gua tadi mana, anjay? Udah kagak ada basokanya. Ini gimana, anjay? Come on. Oh my god. Tanknya ngarah ke sini, Pak. Pak, help me. Oke. Okay. Oh, air support. Nice. Nice, guys. Oke. Okay. Selesai. Yes. Lambat lu, Pak. Lambat jemput. Teman kita mati satu, Pak. Anjay kan, teman kita mati satu kesalahannya. So guys, untuk video kali ini sampai di sini saja, dan itulah review untuk game Modern Combat Valiant Nation. Kalian bisa downloadnya di link di deskripsi video ini. So guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan kalian tulis saja di kolom komentar untuk game selanjutnya apa. So stay cool, see ya. Sekarang,